COVID-19 datang secara masif. Mengubah dunia jadi panik. Semua sendi tergoncang krisis. Entah sampai kapan. Salah satu yang sedang diuji adalah dunia pendidikan dan pengajaran. Pembelajaran yang seharusnya dilakukan dengan tatap muka, namun kini dilakukan dengan jarak jauh. Namun, telah banyak guru yang menerabas keterbatasan dan menciptakan merdeka belajar. Kami pun hadir untuk negeri berusaha kreatif di tengah pandemi. Jarak tak pernah kami peduli. Terus sepenuh hati mendidik anak negeri. Kini suasana berbeda. Kita tak lagi bertemu di ruang kelas. Menatap binar-binar mata dipenuhi mimpi. Menggapainya dalam semangat dan cinta. Kita tahu tak ada alasan untuk berdiam diri. Situasi ini memaksa kita terus belajar. Dari kejauhan kita saling bertemu untuk meraih semangat dan rindu. Dan kini kita sama-sama belajar. Walau hambatan tentu kita rasakan. Teknologi mungkin tak menjangkau semua, tapi akan ada selalu solusi selama kita berusaha. Walau ada rindu yang mungkin terasa, ingin kembali mengajar seperti biasa. Bertemu murid tentunya rasanya berbeda. Ada cerita tersendiri di balik ruang kelas. Satu hikmah bisa kita dapatkan. Semua ini ajarkan kita selalu berinovasi. Terus kobarkan merdeka belajar. Tetaplah semangat mengajar tanpa batas. Karena pendidikan saat ini berada di pundak kita bersama. Bertahan atau tidaknya pendidikan akan tergantung pada kemampuan kita semua beradaptasi dengan COVID-19. Senantiasa haturkan doa pada Yang Maha Kuasa. Yakini dunia kuat, Indonesia kuat. Bersama kita pasti bisa.